صورة صورة مسيئة يعني صورة لأن ما في صورة. نعم. النبى صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يكون مكان الصلاة لا يوجد فيه شيء يشغلك أنت لا تصلّي أمام ناس يلعبون أمام تلفاز أمام نار أمام sejadah harus umat nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan uh, umatnya ketika hendak melaksanakan sholat itu berusaha untuk uh, mencari suasana yang tidak mengganggu konsentrasi dia dalam sholat jadi dia tidak melaksanakan sholat di hadapan orang yang sedang bermain ya, dan juga tidak melaksanakan salat uh, sementara di hadapannya ada banyak gambar-gambar uh, yang kira-kira sekiranya mengganggu uh, konsentrasi dia dalam sholat يرسم عليها صورة الكعبة صورة sekarang kan, uh, sekarang ya sajada sejada sekarang itu uh, ada gambar uh, Kaabahnya. sebagian ada gambar jam yang besar di Mekah itu ada di sajada ya akhirnya dia ngelihat apa ngelihat jam yang lihat kepada akhirnya dia tidak salat هذه السجادة التي فيها صورة كعبة صورة ساعة مكة هذه ممكن تعلقها في زينة تصلي عليها لا سجادة سجادة هذه bisa saja uh, تصلي سجادة مثل هذا برس. لا شيء يشغلك نعم berusaha seperti yang beliau contohkan artinya tidak ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi kita dalam salat. Baik. Nahnu al-an Naam. Lantas beliau menghadap ke makmum, itu sampai selesai atau kembali lagi ke Atau ada juga makmum setelah selesai sholat. <تصفيق> <تصفيق> الإمام إذا سلم من الصلاة Ia qul astaghfirullah 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 Allahumma antas salam minka as salam tabarakta ya jalal akram yaltafat amma an yamini aw an yusari ma yabqa jihatul qibla nعم seorang imam ketika selesai melaksanakan salat dia membaca astaghfirullah 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 allahumma antas salam minka salam tabarakta ya jalal akram setelah itu dia membalikkan tubuhnya artinya tidak terus berada dalam posisi ke arah kiblat la yujad dua jama'i tidak ada doa secara berjamaah. Masa Nabi Sallallahu Karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu alhamdulillah al-an hada al amr labud bihi. dalam uh, kajian kita kali ini di sini ada satu pelajaran penting yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Anna nalabudna ta'allam. Pelajarannya adalah kita itu harus belajar. Wallah. Demi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah yas'alna an nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak kita akan dipertanyakan tentang nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal nabi sallallahu alaihi wasallam ada amanah amana nasah balak. Naam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanahnya kepada umat? Tentunya jawabannya iya. Yeah. Yas'alaka Allah an hadha alladhi ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ta'allamta as-sunnah? Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertanyakan Anda tentang sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah ini sunnah. Hal biha? Apakah kalian mengamalkannya? Hal an-nas sunnah wa nas min al bid'ah? Apakah kalian mengajak orang untuk mengikuti sunnah dan menjauhi perkara-perkara baru dalam agama Islam? Idza labut akhwanana nata'allam awwal. Maka di sini ya harus kita belajar terlebih dahulu. Wa indana lit معهد سنه انا اقول هذا ليس دعاية معهد لكن حتى نتعلم سواء هنا في هذا المعهد او عبر الانترنت عندنا معهد سنه <معهد> تعليم باللغه الإندونيسية المهم نتعلم عند اماكن نثق فيها ليس اي مكان نعم يا ketika kita belajar kita berusaha untuk belajar di sebuah tempat Uh, percaya bahwasanya di sini adalah diajarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam tidak hanya sekedar nama saja, baik itu uh, pembelajaran secara formal ataupun non formal. Intinya kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa di situ diajarkan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari kita harus belajar. <tuh> ha karena, <tuh> karena waktu akan berjalan terus. <tuh> nah, <tuh> Uh, Syekh memiliki sebuah uh, website ya beliau menamakannya dengan Ma'had As-Sunnah. Dengan Maahad As sunnah di situ uh, di apa namanya uh, diupload buku-buku uh, beliau dan juga uh, pembelajaran secara berkala ya pembelajaran secara berkala setiap kali ada materi ada juga uh, ujiannya ya tapi itu dilakukan semuanya secara mandiri secara mandiri dan dilakukan secara online. dan uh, semuanya disebutkan di dalam situs هو لو كتب معهد السنة هيثم سرحان حتى لو بالأندلس يخرج إن شاء الله. يا gampang saja kodenya kita buka di apa namanya di Google gitu kan di search kita kita Google tulis السنة سرحان إن شاء الله أنا لا أقول هذا حتى تكونوا معي في المعهد لا نريد فقط نتعلم Okay, saya memberi informasi ini bukan uh, berarti kalian wajib harus belajar sama saya. Tidak, intinya saya hanya ingin memberikan informasi dan uh, harusnya kalian berusaha uh, dimanapun. Pastikan tempat belajar yang kita uh, sedang belajar di situ adalah tempat belajar yang kira-kira amanah mengajarkan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairi ala husn al wa sama' wa terk al awatif wal qurb. Hada, yani ada yadul ala husnul khuluq minkum. Jazakumullah khair. Nah. Uh, beliau mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada antum semuanya atas etika dan adab uh, antum dalam menuntut ilmu, tidak memegang HP, terus tidak berbicara, tidak ngobrol sendiri dan juga berusaha untuk mendekat ketika kajian berlangsung ini tentunya sebuah tanda uh, sebuah alamat bahwa uh, ini merupakan baiknya akhlak-akhlak uh, uh, antum semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua wa khairan man kana sababan fi al semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran terbaiknya untuk uh, semua orang Yang baik atau tidak kita kali ini. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه المساجد بناء المساجد والمراكز الإسلامية ودور تعليم السنة. Nah. Uh, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan uh, kedermawanannya dan kebaikannya memberikan ganjaran kepada orang uh, yang telah uh, saling uh, tolong menolong untuk uh, terciptanya masjid-masjid yang diajarkannya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ma'had-ma'had -ma uh, as sunnah. Nama. Antum kezalik, labud antu hafuz ala hadi amakin ala nazaftih ala antajgaluha. أماكن للعلم ليست أماكن للعب والهاتف. maka di sini juga kita perlu partisipasi dari kita semua yang ada di sini berusaha untuk menjaga kebersihan masjid ya berusaha untuk uh, menjauhkan masjid dari segala sesuatu yang berbentuk ya bermain-main atau permainan ataupun yang semisalnya. ليس فقط هذا هو اللي يبني حتى أنت تبني هذا المكان تبني بالعلم تبني بالصلاة تبني بقراءة القرآن نعم هذا عمارة لهذه الأماكن. وقد تكون تخرب هذه الأماكن إما برمي الأوساخ أو بالبدع بالشركيات باللعب نعم, نعم. yang harus memperhatikan masjid ini tidak artinya uh, yang memperhatikan masjid ini tidak harus orang yang membangunnya saja akan tetapi kita semua di sini memiliki uh, andil untuk menjaga uh, untuk menjaga kebersihan masjid ini ya uh, yaitu dengan apa dengan berusaha untuk memakmurkan masjid ini baik itu dengan sholat, ya dengan ibadah-ibadah yang lain dan jangan sampai ada di antara kita yang uh, berusaha untuk menghancurkan masjid yaitu dengan e, melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW alaihi wasallam karena sikap seperti ini bisa e, menghancurkan bangunan-bangunan e, masjid ya maka di sini harus diperhatikan bahwa kita semua memiliki andil dalam masjid ini law masjid wa Musik atau Kalau seandainya kita lihat ada seseorang yang masuk ke dalam masjid, terus kemudian dia apa namanya? Dia joget-joget di masjid, dia nyanyi-nyanyi di masjid. Mada nasna. Apa yang harus kita lakukan sama orang ini? Ah? Namna kita. Sah? Kita larang dia. Namna barra. Harus kita larang dia dan kita tempatkan dia di luar masjid. Taib banyak fil masjid yafthah YouTube sekarang. Nah, sekarang permasalahannya di dalam masjid banyak orang buka YouTube. akbar. Sebagian orang di dalam masjid dia berbuat syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Benar enggak? Yad'u Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Yasna bid'ah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka di sini kita harus jaga masjid dan kesucian masjid ini. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا الله تعالى اعلم سوى. جزاكم الله